Hai Sobat Wobabel, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Roni di program Wobabel Speak Up. Nah, pandemi COVID-19 yang melanda dunia berdampak ke seluruh bidang, tak terkecuali di bidang olahraga. Itu mempengaruhi di sisi latihan ataupun di sisi kejuaraan. Nah, bahkan event besar seperti PON 2020 ini harus terpaksa diundur ke tahun 2021. Nah, meski begitu, persiapan atlet-atlet yang akan melaksanakan atau akan berkompetisi di PON 2021 tetap harus terjaga, dan meskipun mental ataupun fisik tetap harus dijaga secara mandiri sesuai protokol kesehatan. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Elvandi. Beliau adalah seorang ketua KONI Provinsi Bangka Belitung. Nah, dan juga di sebelahnya ada Rama Januari, salah satu atlet yang bakal berkompetisi di PON 2021 nanti. Kita akan mengulas sedikit mengenai PON 2020 yang ditunda dan nasib atlet selama pandemi COVID-19. Bang? Malam, Bang Roni. Malam. Rama. Malam, sehat, Bang? Iya, sehat, Alhamdulillah. Nah, Bang, mau menanyakan sedikit tentang aktivitasnya selama pandemi COVID-19. Bagaimana? Ya, jadi selama pandemi aktivitas kantor KONI sempat tertutup satu bulan. Tetap betul. Tapi kemudian kita sudah normal kembali. Awalnya kita sistem mengikuti ASN, jadi masuk beberapa orang dan sebagian digilir. Tetapi sudah 3 bulan terakhir kita sudah normal, cuma mungkin masih sama dengan yang lain, kita banyak menerapkan protokol kesehatan. Seperti misalnya rapat-rapat kita menggunakan webinar, Zoom meeting, jadi untuk menghindari kumpul yang terlalu ramai. Jadi secara umum bahwa kantor KONI masih berjalan normal, kegiatan normal, cuman untuk hal-hal yang bersifat kerumunan atau rapat-rapat yang tetap harusnya seperti ini, ada rapat anggota, ya kita tunda dulu. Agak dihindari juga. Ya, jadi kira-kira gitu. Kalau ramanya gimana aktivitas selama pandemi COVID-19 ini? Kemarin juga latihannya kan sebelum corona, TC tetap berjalan. Nah, seperti biasa, tapi dikarenakan corona jadi kita latihannya mandiri sendiri. Latihan mandiri ya. Mungkin untuk Bang Elvandi, Bang, agendanya sebagai ketua KONI dalam jangka dekat ini siapa? Jadi gini, Murni. Jadi kalau agenda KONI memang kebetulan, alhamdulillah kita terkena dampak daripada COVID juga, bahwa ada refocusing anggaran. Tentu saja kita untuk ikut merasa wabah ini sangat memprihatinkan, akhirnya kita ikut terkena refocusing anggaran. Jadi anggaran kita dari 15M jadi tinggal 2,5M. Waduh, dipangkas jauh banget itu. Jadi dari situ memang kita apa boleh buat, ini kondisi yang ada. Jadi kondisi yang ada bahwa kita ikut membantu dana COVID lebih utama. Keselamatan lebih utama, jadi kita akhirnya dana kita dipotong menjadi 83%. Oleh sebab itu banyak agenda-agenda rutin yang kira-kiranya banyak tidak bisa terlaksana. Memang kondisinya juga selain masalah dana, masalah COVID juga mengganggu kita untuk beraktivitas. Benar sekali. Kita mau mengadakan kegiatan rapat-rapat, kita mau mengadakan event-event, kita mau mengadakan kegiatan olahraga. Sampai saat sekarang memang masih belum begitu dibebaskan. Jadi event-event yang pasti, event-event ke Jurda, kemudian seperti Popda kemarin ke Jurnas segala macam itu ditiadakan tahun ini. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kita seperti tahu di level-level yang profesional juga semua ditunda. Dan mereka dengan protokol kesehatan yang luar biasa, punya segalanya, juga tidak berani untuk mengambil risiko. Jadi keselamatan bagi kita adalah yang utama, terutama bagi atlet yang lain. Kalau terjadi sesuatu kan berbahaya. Jadi sampai saat sekarang
kebetulan kita belum berani mengambil resiko untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin aktivitas fisik yang mengibatkan kumpulan massa dan hal yang lain. Dan kebetulan juga ditambah anggarannya tidak ada, karena sudah dipotong gitu kan. Dan persiapan PON juga memang berkurang, karena PON-nya ditunda 2021. Dan beberapa event level di Indonesia, seperti kejuaraan-kejuaraan juga semua di level nasional itu ditiadakan. Ditiadakan, benar sekali. Jadi untuk itu kita saat ini cuman dalam rangka menjaga kondisi, kemudian agenda rutin, paling rapat-rapat itu bisa dilaksanakan dengan webinar. Kemudian kemarin kita sempat mengadakan pertemuan dengan atlet secara webinar. Intinya kita memotivasi atlet untuk tetap bisa latihan walaupun dengan mandiri, dan kita coba beri stimulan walaupun ala kadar, tapi ada sedikit perhatian dari kita untuk stimulan. Tapi mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan ada perubahan lagi. Ada perubahan. Oke, baik. Untuk Rama nih. Rama ini atlet, sebagai atlet apa nih kalau boleh tahu? Menjadi atlet itu sengaja atau nggak sengaja, apa mungkin dari hobinya bisa-bisa jadi atlet, atau seperti apa, mungkin bisa dijelasin sedikit. Saya dari atletik. Atletik ya? Fokusnya kemana itu atletik? Lari 400 meter gawang. Oh, lari 400 meter gawang. Ya, ikut atlet itu dari SMP dulu. Oh, dari SMP ya? Karena pelatihnya juga kebetulan dari guru di situ. Guru di situ ya. Disuruh ikut atlet, terus latihan-latihan sampai sekarang. Jadi kesannya terpaksa jadi atlet atau gimana nih? Atau memang udah emang udah terlanjur terjun? Udah dites. Jadi udah punya bakat, disuruh latihan. Bakat ya. Iya. Jadi juara PON ya. Sempat juara PON juga. Memang. Waduh, juara berapa itu kalau boleh tahu? Kedua. Perak. Perak kedua di PON. Di PON Jabar. PON Jabar yang tahun kemarin sebenarnya ya. Iya. Nah, untuk kesibukannya sekarang lagi kuliah atau kerja? Mungkin kuliah alhamdulillah baru selesai kemarin. Kuliah sekarang. Baru selesai. Oh iya. Nah, untuk Bang El nih. Ya. Bang, mau nanya untuk menyingkapi ditundanya PON yang 2020 sekarang, Bang. Ya. Jadi memang sebenarnya kita sudah siap kemarin untuk PON 2020 ya. Sudah siap. Kita sudah menyiapkan program latihan melalui program Bubble Paca. Kita sudah mulai Februari ya, Mbak ya. Tahun kemarin kita sudah habis four wheel, kita sudah mulai latihan dan kita sudah melaksanakan TC jangka panjang menuju PON di bulan Oktober 2020. Sudah program sudah diatur, kemudian juga anggaran sudah siapkan, anggaran juga, kemudian para atlet sudah difasilitasi, baik itu sarana, kemudian penginapan segala macam sudah kita siapkan. Dan itu terlaksana sampai bulan Mei. Terlaksana hanya sampai bulan Mei. Bulan Mei munculnya COVID pada saat bulan April itu merubah semuanya. Jadi yang udah terjadwalkan mesti harus dirubah lagi. Sebenarnya kita berharap memang 2020 bulan Oktober peak performance para atlet itu muncul. Dan kita sudah siap. Malam kemarin itu kami sudah menyiapkan agenda sampai uji coba ke luar negeri. Uji coba ke luar negeri. Iya, sudah kita siapkan step itu. Sudah dalam program sudah ada untuk beberapa atlet kita siapkan uji coba luar negeri. Dan mereka juga contoh misalnya latihan juga ada atlet yang latihan di Pengalengan. Di nomor jarak jauh, kemudian ada kemudian panjat dinding sempat latihan di Jawa Timur, kemudian juga ada beberapa binaraga di Jawa Timur, kemudian ada atletik di Jakarta. Sudah kita siapkan semua, program sudah berjalan, semua sudah mulai rancang sampai bulan Mei, April akhir itu sudah mulai goyang, sudah pada saat COVID. Kemudian juga ada instruksi tidak melakukan aktivitas fisik. Iya. Selain masalah dana juga kita waktu itu panik ya, jadi panik harus seperti apa nanti anak orang gitu kan dalam posisi ini, kemudian sanggup nggak, kemudian semua pihak juga pihak gugus tugas tidak menyarankan melaksanakan kegiatan. Iya. Akhirnya bulan Mei kita putuskan bahwa TC dihentikan sementara sampai batas waktu kemudian. Belum ditentukan kemarin. Ya, jadi pada saat itu diputuskan
atau dikembalikan ke pemprov masing-masing cabang olahraga, kemudian kembalikan ke rumah. Terakhir kemarin di bulan Juli akhir ya, Agustus ya kita temuan. Kita Juli kemarin Agustus temuan, kita coba lagi berdialog dengan atlet, kita coba mencari solusi bagaimana menghadapi wabah ini, seperti apa programnya. Kemudian kita coba untuk mencari dana dari pihak-pihak swasta yang bisa membantu kita untuk meneruskan program, walaupun program itu hanya untuk menjaga kondisi. Menjaga kondisi ya. Atlet supaya tidak turun drastis. Iya. Karena memang saat sekarang untuk bisa meningkatkan performa atlet ke level yang tinggi itu agak berat. Karena seperti kita ketahui dalam aturan protokol kesehatan, tidak boleh kecapean berlebihan ya, atau letih berlebihan. Itu akan kebalikan, bukan nambah sehat, akan mudah kena virus. Iya. Akan jadi mudah kena down gitu fisiknya. Ya, jadi itu intinya. Jadi kita pun menyarankan untuk melaksanakan latihan untuk menjaga kondisi fisik supaya tetap stabil. Tidak turun drastis. Tapi untuk bicara meningkatkan performa ke yang tinggi itu agak berat. Dan kita rencanakan di bulan September sudah mulai lagi. Kita mulai lagi untuk TC berjalan, ya. Berjalan. Kita akan mulai para atlet kita berikan semacam suplemen atau vitamin dan sedikit bantuan finansial untuk segera bisa melaksanakan latihan mandiri di rumah masing-masing atau di tempat tinggal masing-masing supaya para atlet tetap terjaga dan juga semangat mereka untuk mudah-mudahan tahun depan kita bisa di Januari sudah bisa bebas corona sudah dianggap zero ya atau sudah turun drastis dan kita dibolehkan untuk melaksanakan kegiatan atau fisik yang seperti biasa. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan langsung Januari mulai. Januari. Karena tentu saja para pelatih juga susah untuk menyiapkan program. Iya, benar. Kemana peak performance-nya dengan keadaan seperti ini. Iya. Jadi intinya kalau jadi sekarang ini juga, posisinya latihan yang dilaksanakan hanya latihan untuk menjaga kondisi fisik atlet agar tidak terlalu jauh turun. Itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan September kita sudah bisa mulai lagi dan kami lagi menyiapkan segalanya untuk para atlet agar bisa untuk memulai kegiatan kembali. Nah, Bang, terkait ini, kenapa sih, Bang, atlet lebih banyak pembinaannya di luar ketimbang yang di bubble sendiri? Jadi begini, ada berapa hal yang menjadi atlet itu dibina di luar. Iya. Pertama, contoh untuk cabang atletik nomor jarak jauh ya. Contoh. Contoh ya. Jarak jauh itu butuh asupan oksigen yang tipis. Dengan begitu di dalam tubuhnya akan memproduksi oksigen sebanyak mungkin. Iya. Jadi kita tidak ada daerah tinggi. Oh. Jadi kita butuh latihan di tempat yang memang menurut aturan dataran kesehatan, tinggi. Aturan olahraga itu bagus di dataran tinggi. Dataran tinggi. Karena kita dataran rendah, kita cari dataran tinggi. Satu, gitu. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua, untuk cabang-cabang tertentu, kita butuh lawan tanding. Butuh kita lawan butuh kemudian tidak hanya latihan, tetapi butuh pengalaman kemana-mana kompetitif. Ya. Jadi kita mencari daerah yang bisa membuat mereka bersaing dengan suasana kompetitif. Kalau di sini dia tidak ada lawan misalnya. Jadi kita jadikan tempat di sana. Kemudian yang ketiga bahwa ada atlet itu juga memang kebetulan tinggal di sana misalnya. Karena dia kuliah atau apa di sana. Jadi kemungkinan itu seperti itu. Jadi memang kenapa latihan itu. Yang keempat sarana kita juga sebagian tidak mendukung gitu sarana kan. Sarana tidak mendukung. Iya, sebagian, tapi tidak semua. Tidak semua. Ya, jadi memang kondisi ini menyiapkan membuat kita harus memberikan tempat latihan di luar. Tetapi misalnya cabang-cabang misalnya atletik nomor jarak pendek ya paling mereka latihan di sini paling nanti tryout saja keluarnya juga. Tapi training camp tetap di sini. Tetap di sini. Kalau misalnya cabang-cabang yang lain misalnya saya bilang tadi ya, atletik kalau olahraga nomor, bergu. Olahraga bergu kita contoh basket. Iya. Ya. Ya, basket. Basket latihannya di Salatiga. Salatiga. Karena mereka berada di bawah pengawasan satu tim di sana dan atlet juga kuliah di sana dan memang program basket ini adalah program perlu dicontoh. Mereka itu menyiapkan beasiswa. Iya. Jadi daripada saat
itu atlet yang terbaik dimasukkan di sana. Di sana kebetulan mereka berada di markas tim IBL, salah satu tim IBL. Iya, jadi akhirnya mereka bisa berinteraksi tiap hari. Iya. Jadi mereka performan, kemudian daya saing, kemudian mental sudah biasa berhadapan dengan pemain ini. Terbentuk dengan sendirinya. Sendirinya. Makanya kita tetap menyarankan mereka di sana, tidak balik-balik. Iya, benar sekali. Jadi maka itu ada hal seperti itu. Tim basket kita, alhamdulillah, tim basket kita sekarang bisa diperhitungkan di level pon nanti. Kemarin terakhir pada saat tes event di Papua, yang prapon itu, bukan prapon, sudah lolos pon. Iya, sudah lolos pon. Yang lolos pon ini ikut tes event di Papua. Oh, tes event di Papua. Yang lolos kan 8. Iya. Yang ikut cuma 6 karena DKI sama Jabar nggak ikut. Kita juara 1. Oh, juara 1 ya? Iya, berarti ini menunjukkan bahwa hasil latihan di sana memang luar biasa peningkatannya. Biasa. Itu kira-kira. Okay, kalau misalnya itu. Siap. Nah, untuk Rama nih, bagaimana menanggapi pon yang ditunda ini? Nah, mungkin apakah kecewa atau justru malah senang? Karena durasi untuk latihan lebih panjang lagi. Bagaimana? Sebenarnya untuk kecewa, kecewa karena persiapannya sebenarnya kan sudah merasa cukup ya? Mateng tahun ini kan harus benar-benar itu. Udah dipersiapkan dari koninya juga, TC-nya. Udah dipersiapkan. Jadi kalau seandainya corona ini, saya berharap ya semoga cepat berlalu. Cepat berlalu ya. Jadi nggak kecewa ya? Kecewa. Maksudnya nggak seneng ya? Nggak. Kalau waktunya ditunda sampai tahun depan. Tapi tetap semangat buat tetap tahun semangat depan. Semangat ya, juga. Harus itu pasti kan. Untuk membanggain nama Bubble kan. Jadi next ke depannya bagaimana? Statement apa? Maksudnya tahapan-tahapan untuk olahraga mandirinya? Iya, kalau sekarang latihannya mandiri. Terus kan latihannya sendiri, nggak pakai pelatih. Maksudnya nggak minta program dari pelatih? Nggak, cuma jaga kondisi saja. Jaga jangan kondisi sampai saja. Nol. Contohnya seperti apa itu? Jogging. Jogging. Mungkin bisa di atau ya bersepeda gitu ya? Ya gitu. Oke, baik. Nih, Bang El, saya mau nanya lagi nih, Bang. Pengen tahu ada berapa jumlah atlet di Bubble sama pembina, wasit, juri yang bakal berkompetisi atau yang bakal terjun ke event PON 2021. Kalau atlet sendiri itu sebenarnya kita lolosnya hampir 100 ya. Hampir 100. Lebih. Ya. Cuman kemarin ada pemangkasan cabur. Pemangkasan cabur. Dari 50 cabur menjadi 37 cabur. 37. Jadi cabur. Sekarang ini yang akan siap dan sudah masuk pelatda itu 82. 82 atlet. Jumlah atlet. Iya, jumlah atlet 82. Kemudian dengan pelatih 123. 123. Iya, cuma dengan pelatih. Kemudian kalau masalah wasit, banyak kita wasit, ada berapa wasit tapi belum terdata karena belum ada undangan. Kalau wasit itu biasanya 6 bulan sebelum hari H lah baru ada panggilan, untuk jadi wasit. Tapi kalau pelatih dan atlet itu 120-an. 120-an. Iya, jadi 120-an. Jadi setiap pembina membawahi beberapa atlet gitu. Ya, enggak tentu. Jadi ada cabang yang mungkin satu orang pelatih ke 2, 3, tapi tergantung gitu kan. Dan intinya kita lolos 18 cabang. Intinya lolos 18 cabor. 18 cabor. Cabang olahraga kita lolos, kemudian dari 37 kita 18 cabor yang lolos. 18 cabor. Dan memang atlet sudah di TC bulan Februari sudah dapat uang honor dari uang Februari. Di ada level kayak Ramanya level 1. Kayak Rama di level 1. Level 1. Level 1 artinya Rama ini siap untuk dapat medali emas. Oh, siap untuk mendapat medali emas. Iya, ini level 1. Ya siap-siap perak, tapi medali emas targetnya. Harus medali emas nih ya. Ya. Ini level 1 karena memang lihat prestasi Rama baik di PON sebelumnya dia dari perak, kemudian di Four Wheel kemarin dia dapat 2 medali emas. Tentu saja dengan sebab itu dia dimasukkan ke level 1. Ke level 1. Jadi kita ada sekitar 8 level 1, kemudian level 2 itu adalah calon peraih medali perak dan perunggu. Iya. Level 3 itu adalah yang punya potensi. Yang punya potensi. Punya potensi. Untuk menyaingi atau ya, jadi bersaing lah, tetap bisa kompetitif lah. Intinya mereka bisa tetap kompetitif. Tapi syukur-syukur misalnya jadi kuda hitam gitu. Jadi kuda hitam. Jadi intinya bahwa ada 3 level yang kita siapkan ya. Dan mereka itu tingkatannya ada
sesuai dengan prestasi. Sesuai dengan prestasi. Sesuai dengan prestasi dengan kita punya target masing-masing mereka. Itu hasil dari event kejurnas terakhir dan Porwil. Porwil. Ya, jadi dari kejurnas dan Porwil kita saring dan muncullah level-level itu. Itu kira-kira jadi untuk atlet pon yang di Pelada 120 orang. Ya, atletnya 82. Jadi untuk ramah, maaf nih kelupaan tadi terlewatkan, mau nanya prestasi-prestasi apa saja yang pernah diraih selama menjadi atlet? Dari umur? Ya pertama jadi atlet lah, misalkan udah berprestasi di jenjang apa, juara berapa misalkan? Awalnya dulu ikut Kejurda, Popda, udah pernah O2SN kan kalau itu. Kalau waktu di SMP? Udah pernah ikut O2SN ke nasional, tapi di nasionalnya belum. Oh, belum ya. Mulai dapat medali itu sekitar kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Jadi yang SMP-nya skip dulu nih, belum dapatnya. Belum. Cuma kalau di daerah udah juara, kalau nasionalnya belum. Oh, tingkatan nasionalnya. Kalau tingkat nasionalnya mulainya kelas 2 di Kejurnas PPLP. Kejurnas PPLP. Mm-hmm. Dia di mana pas? Jakarta, DKI ya. Di Manado. Di Manado. Oh, di Manado tahun 2014 kalau nggak salah. 2014 mm-hmm. ya. Iya. Terus? Terus di PPLP lagi ada 2015 di Aceh. Di Aceh. Ikut Porprov, Porwil sampai ke PON alhamdulillah. PON pernah juara dapat perak di Jabar. Yang kemarin diceritain tadi ya. Terus yang sebelumnya selain PON atau kejuaraan? Porwil, Kejurnas. Kejurnas, iya. Juara berapa itu? Dapat emas, sekarang dapat perak. Ini nomor anunya? Andalan. Tetap lari gawang. Gawang, gawang, lompat jangkit, 100 lompat jangkit gawang. Juga. Iya. Oh jadi berpotensi sekali ini Bang El ya. Potensi sekali. Selain itu mungkin ada olahraga lain yang diunggulin selain atletik atau dari hobinya? Hobinya enggak. Tetap atletik ya. Tetap fokusnya larinya fokusnya ke satu atletik. Aja. Fokusnya satu. Mm-hmm. Ya. Seperti contoh juga saya kemarin punya teman Bang El, tapi dia ini fokusnya dari cabang si A, B, ke C sampai ngerembet ke semua ini. Yeah. Kalau gitu nggak bisa fokus kan? Nggak bisa fokus ya benar. Jadi harus satu aja ya Rahma ya. Oke. Nah yang menjadi kendala selama olahraga mandiri di pandemi COVID-19 ini apa itu kira-kira? Kendalanya? Iya kendalanya. Kendalanya ya TC terhentikan. Ya, karena kan kemarin sudah dipersiapkan memang sudah matang-matang. Jadi fokusnya di program yang TC itu tadi. Jadi kendalanya karena TC terhentikan ya latihannya juga uangnya juga itu apa namanya? Gimana? Jadi terhenti. Oh, jadi agak terhenti. Jadi gitu. Mungkin gini. Jadi memang sangat-sangat banyak handicapnya ya. Handicap ya Pak. Jadi sekarang mereka mau latihan stadion ditutup, tidak boleh dipakai sekarang. Terkendala dengan iya, venue. Iya, sarana juga, venue juga tidak boleh latihan. Kemudian interaksi dengan pelatih juga agak berat. Agak berat. Iya, kemudian sedangkan kalau mereka ini harus menggunakan latihan yang maksimal, saya bilang tadi. Iya, benar. Sekarang dia harus bisa latihan 80% dari kemampuan. Tentu saja akan punya keletihan yang berlebih, gitu kan. Kemudian ditambah karena koninya dana pas-pasan, suplementnya nggak maksimal juga, kan? Jadi kita takut juga nanti. Wah, jadi ini banyak kondisi. Kendala. Saya juga merasakan kondisi yang terjadi pada atlet. Bahwa saya merasakan atlet sekarang memang serba berat, terutama di wabah ini. Kami juga merasakan. Kami juga lagi mencari solusi-solusi karena memang kondisinya selain sarana tadi. Sekarang kita sudah boleh latihan, tapi stadionnya nggak boleh dipakai. Iya. Sekarang ini kan. Karena bakal menimbulkan keramaian. Kemudian juga. Yang kedua, latihan kita tidak ada tujuan. Karena tidak ada pertandingan, eventnya tidak ada. Masa latihan saja tidak ada ikut event kan? Bosan juga kan? Bosen. Jadi banyak
hal yang saya rasa tadi untuk membuat atlet tidak bisa maksimal ya dari kondisi ini. Terus gini Bang, mau nanya yang berkenaan dengan target dari atlet itu sendiri di PON 2021 nanti. Ya, jadi di PON 2021, kalau di PON 2020 kita kemarin menargetkan 5 medali emas. 5 medali emas ya. Ya, jadi peringkat kita di PON sebelumnya adalah 1 medali emas. 1 medali emas. 6 perak ya, sama ya. 6 perak, 4 perak. 4 perak, 6 perunggu. 6 perunggu. Kemarin yang tahun PON 2020 harapan kita sudah target kita 5 medali emas, kemudian perak dan perunggunya lebih banyak. Kalau boleh tahu 5 itu dari cabang apa itu? Salah satunya dari Rama. Jadi atletik dari Rama ya. Dari atletik tentu saja, atletik adalah yang punya tradisi medali emas panjang kesertaan bubble di PON. Bubble di PON. Jadi atletik punya tradisi. Atletik punya tradisi. PON, dia punya medali emas. Karena dia punya tolak ukur waktu. Tolak ukur. Ya, jadi di atletik sudah 4 kali PON ya, sudah medali emas ya. Dan ditambah juga ada cabang baru, kita juga cabang-cabang seperti tadi saya bilang panjat tebing. Panjat tebing, kemudian binaraga, binaraga, terus kita juga punya tadi basket juga atau sepak bola putri itu bisa jadi sepak bola putri ya? Ya sepak bola putri kita kebetulan 5 orang atlet kita ada pemain timnas. Oh begitu. Ya cuman masih kendala satu handicapnya kita akan lawan tuan rumah nanti. Oh lawan. Oh, ya. Jadi itu tentu saja bukan jadi kendala berarti lah, tapi olahraga tetap optimis iya, kan. Optimis. Tapi kalau melihat 2 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ke belakang, Babel selalu mendapatkan kalau nggak juara 1, juara 2 dalam sepak bola putri. Dalam sepak tapi bola putri. Waktu itu posisinya memang dibatasi usia. Batas usia. Yang menjadi masalah sekarang, di PON sekarang bebas usia. Kalau di PON sekarang bebas usia? Ya, dan atlet kita masih muda-muda, kebetulan masih bertahan di panjang. Semua cabur itu untuk bebas usia? Ya? Tidak, hanya sepak bola putri tadi. Oh, sepak bola putri ya. Oh, kalau di basket dibatasi. Dibatasi ya. Ya, basket juga bukan tidak ada halangan, sebenarnya basket bisa meraih prestasi tinggi, cuman memang ada permasalahan dikit kita bahwa tidak punya pemain yang menjadi big man. Oh, big man. Iya, karena pemain kita rata-rata 180. Small, ya. Tidak small ada ya. Pemain yang enggak ada yang 2 meter untuk rebound. Benar. Semua pemain-pemain tim-tim juara ternyata punya itu kan, ya, benar, cuman mudah-mudahan ini bukan kendala berarti lah, kita harapkan ya. Nanti mereka bisa maksimal lah, jadi kita punya atlet BTR, BTR ini BTR. Kita juga waktu di 4 wheel kemarin dia sempat mengalahkan juara SEA Games. Juara SEA Games? Ya, jadi atlet pelatnas yang dikalahkan, ya mudah-mudahan nanti dia bisa pas di PON-nya performa terbaiknya. Iya, berpeluang untuk menjadi jadi yang ya. Menjadi masalah di atlet ini, karena saya pernah jadi atlet ya, ya. Takutnya performa terbaiknya di mana ketemunya. Iya, kalau pas di event itu dia performa terbaik, misalnya Rama latihan. Atau performa terbaik di kejurnas bukan di PON. Ini kendala juga. Kendala. Jadi harapan kita pada saat dia pertanding dalam kondisi prima, puncak. Iya. Ini kadang-kadang orang awam tidak tahu bahwa atlet itu tiba-tiba kok tidak berhasil di event itu. Iya. Jadi mudah-mudahan pas. Jadi pas programnya itu puncaknya di hari PON itu kan misalnya itu yang harus tujuan akhirnya kan di PON. Jadi memang itulah keahlian seorang pelatih untuk bisa men-setting seorang atlet bisa tampil puncak di event utamanya. Ini pelatih yang bisa menyetting dengan segala ini butuh bukan hanya ilmu tapi butuh juga feeling. Pendekatan terhadap atletnya jadi feeling. Jadi kadang-kadang begini ada hal sepertinya mereka kalah di uji coba, sengaja kalah atau nggak maksimal. Tapi nanti di itunya maksimal. Maksimal. Jadi itu dibuat, memang sengaja dibuat. Jadi ini itu. Makanya mudah-mudahan kita berharap semua bisa terjadi lah. Kita berharap semua atlet yang 82 ini meraih medali. Walaupun memang ada tolak-tolak ukur, tapi semua tidak ada, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Ya impossible. Nothing kan, jadi ini masih dalam kompetisi, bisa saja hal di luar teknis terjadi, misalnya lawan sakit perut atau apalah gitu kan. Jadi yang penting kita berusaha menyiapkan maksimal atlet kita. Memang terkendala sekarang di COVID, mudah-mudahan setelah September kita mulai lagi pelan-pelan merangkak untuk mengembalikan performa atlet kita. Kita akan mulai latihan mandiri. Kalau sebelumnya dikatakan ramal mandiri sendiri, mudah-mudahan di bulan September ini pelatih
bisa ikut terjun. Terjun. Memberikan program untuk peningkatan lebih lanjut. Jadi September kita usahakan suplemen sudah masuk, apa sudah masuk, itu kan, sehingga mereka bisa semangat lagi lah, bisa semangat lagi untuk mengejar ketinggalan yang sudah hilang beberapa bulan terakhir. Yeah. Itu juga butuh dukungan dari pihak keluarga. Semua. Semua ya. Semua kita butuh baik dukungan keluarga, masyarakat. Memang ini kondisi yang ya tidak hanya di dunia olahraga ya, jadi semua terpuruk. Jadi ini kondisi apa? Semua terpuruk. Tapi memang kondisi yang utama bahwa semangat sama, bukan hanya bubble gitu kan. Iya benar sekali. Semua daerah itu juga menghadapi kondisi yang sama, mungkin beda level saja, beda gitu level. Kan nah. Mungkin beda level dengan kondisi seperti kita ketahui sekarang, event-event internasional pun tidak bisa memang, berjalan memang tidak baik. Bisa berjalan. Iya ya. Mungkin untuk di bubble sendiri Bang, mungkin nanti setelah September TC berjalan, apakah bisa nanti dari pihak KONI atau maupun yang lain mengadakan pre-game? Pre-game untuk menguji coba atlet-atlet yang selama pandemi yang udah olahraga mandiri untuk melihat sisi kestabilan fisik ataupun ya. Mental tersebut. Ya, kita memang ada upaya ke sana. Ada upaya ke sana, ada rencana ke sana. Tapi ini butuh dikoordinasikan dulu kan, karena kita saya bilang tadi untuk mengadakan satu kegiatan dalam bentuk pertandingan tadi yang resmi ini tentu saja tidak semudah yang kita ini, atau banyak kita pihak yang mensupport koordinasi dengan gugus tugas. Sekarang kita mengadakan misalnya event persahabatan atau pertandingan misalnya lawan Sumsel ke sini atau Sumsel atau bersentuhan dengan ini Rama kan kita juga wanti-wanti. Jadi memang sampai saat sekarang kita belum ke arah itu, tetapi ada rencana. Itu kalau memang kondisi sudah aman. Jadi memang sementara ini yang kita sarankan dan kita laksanakan nanti bulan September itu latihan fokusnya. Karena atlet juga apabila latihannya belum maksimal juga pada saat ikut pertandingan itu rawan cedera benar. Ya, jadi rawan cedera bukan hasilnya kita dapatkan ini. Mereka latihan belum maksimal. Benar. Kemudian ototnya belum terbentuk 100%, tahu-tahu dipaksa untuk ikut berlomba. Iya. Walaupun bentuknya friendly tadi ya. Friendly. Friendly tapi pada nama lomba itu tetap ada ego bahwa tidak mau kalah. Iya. Jadi maksimal. Ya, nanti otot yang belum siap 100% harus berlomba, timbulnya dampak yang cedera. Jadi semua ada step. Program itu harus tertata. Apabila memang sudah siap untuk dilombakan, baru bisa dilombakan. Tidak bisa kita tiba-tiba latihan sebulan ke lomba, ya nanti yang terjadi yang tidak kita inginkan, bukan terjadi kita sebaliknya. Jadi ini memang kondisi yang ada di dunia olahraga seperti itu, bahwa ada masa di mana atlet itu boleh untuk bertanding. Benar, mana benar. Boleh untuk ini, karena memang tadi kondisi kesiapan fisik atlet itu tidak bisa dengan coba-coba, tidak bisa dengan bikin program itu tiba-tiba. Semua harus by program, harus diatur dengan rupa pas dengan waktunya mereka siap ikut kompetisi, walaupun pra kompetisi ya. Mungkin itu kira-kira. Jadi sementara belum ada wacana ke sana. Iya. Nah, Bang, banyak atlet yang menyoroti kurangnya apresiasi dari KONI dan pemerintah. Mereka baru diapresiasi ketika saat adanya event-event saja. Bagaimana tanggapan Bang El selaku Ketua KONI Provinsi Bangka Belitung? Sebenarnya begini, atlet ini kan susah kita memastikannya. Kalau atlet yang dalam rangka provinsi sudah berlomba di level provinsi, selama saya ada 3 tahun ya berada di KONI, kita care. Pemerintah sudah memberikan yang sebisa diberikan pemerintah bubble lah. Karena kita tahu pemerintah bubble juga tidak kaya-kaya amat. Nah, gitu benar, kan? Benar sekali. Jadi boleh tanya ke nanti Rama bahwa semenjak dari mulai four wheel segala macam itu alhamdulillah jadi kita berikan. Kalau atlet-atlet pada saat itu mereka tidak ada kendala. Malah program Bubble Pacar sudah mulai dari tahun sebelumnya ya. Sudah kita berikan
uang saku. Walaupun ya cukup lah 3 juta 4 juta kan cukup. Ibaratnya kita udah berikan setiap bulan sudah kita berikan. Jadi kalau dikatakan kurang perhatian pemerintah, inilah pemberian pemerintah yang bisa dilakukan pemerintah bubble. Karena memang kondisi kita tidak seperti DKI atau Jabar disamakan mereka dengan APBD yang triliunan. Yeah. Kita cuman berapa? Tapi saya rasa untuk sekarang pemerintah sudah memberikan maksimal sebisa yang diberikan. Kalau tidak ada COVID tadi saya bilang bahwa atlet sudah mendapatkan uang saku seperti Rama level 1 4 juta tiap bulan. 4 juta per bulan. Per bulan. Jadi tidak hanya pada saat prestasi. Kemudian pada saat mereka four wheel mereka dapat bonus 1 medali emas 30 juta. Dan di zaman kita ini ke Jurnas juga kita berikan uang bonus yang sama. 30 juta juga. Kalau dulu four wheel sama ke Jurnas beda. Beda level. Rahman. Sekarang kita tetap berikan, jadi saya rasa di zaman ini pemerintah care dan sangat support. Tapi kalau di kondisi COVID ini kita tidak bisa bicara apa ya. Tapi pada sebelum COVID, sebelumnya berjalan dengan baik. Jadi kalau ada bahasa atlet, ada bahasa untuk bahasa atlet. Tapi kalau bicara begini, ada atletnya begini ya. Saya agak susah juga mengatakannya. Jadi atlet baru mulai latihan sudah dianggap atlet. Memang sudah atlet. Iya, memang. Tapi belum. Belum prestasi, belum bisa. Jadi kita kan negara atau pemerintah punya keterbatasan. Tidak langsung Anda jadi atlet langsung difasilitasi. Punya tolak ukur juga. Iya. Misalnya seperti ini, di kota-kota besar seperti itu juga, atlet baru mulai latihan tuh orang tuanya yang habis-habisan. Iya. Pada saat Anda sudah masuk level prestasi, level mewakili daerah, insya Allah itu sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah. Benar. Contoh, sekarang pemerintah Provinsi Babel sudah punya PPLP, SKU yang mereka sudah diberikan uang saku untuk latihan. Sekolah gratis. Iya, jadi intinya saya rasa kalau ada pembicaraan dari para atlet yang kurang diperhatikan, saya rasa mungkin saya bilang tadi karena begini, baru jadi atlet mau minta dibilang karena susah. Pada saat atlet itu disebut atlet pelajar, banyak yang datang ke saya, ini atletnya sudah juara O2SN, O2SN masih pelajar, pelajar itu belum boleh dikasih apa-apa sebenarnya. Jadi susah kalau kita bicara seperti itu. Jadi atlet yang mana dulu gitu kan. Jadi kalau boleh tanya ke Rama, kalau atlet yang sudah masuk level pelatda, kemudian level pon, four wheel, atau level mewakili itu, insya Allah sudah kita fasilitasi, walaupun kalau dikatakan cukup ya kondisinya seperti ini gitu kan. Mungkin beda saya bilang tadi sama DKI atau Jabar, tapi kalau di level-level ya Sumatera, Jambi atau apa sama aja sama, kita ya Bengkulu gitu kan. Kalau jadi kita kalau tidak bisa apple to apple membandingkan, misalnya dibandingkan dengan misalnya Amerika dengan Indonesia ya jauh kan misalnya. Tapi kalau dibandingkan misalnya kita di level, tapi boleh kita lihat Sumatera Selatan itu dengan dana yang besar, kemudian Lampung dengan dana dua kali lipat dari kita, di Apple Four Wheel jauh di bawah kita kok. Jadi itu menunjukkan selain kita punya bakat, semangat atlet kita juga kita bisa menunjukkan Bubble bisa. Jadi bahwa di level provinsi kita kecil dengan PAD ini, kita bisa bersaing. Benar. Kita bisa bersaing. Dan insya Allah kita tetap memikirkan atlet tadi saya bilang. Sekarang kita bukan program 6 bulan, 3 bulan, tidak. Kita 1 tahun kok. Iya. Sekarang sebelum tahun sebelumnya kita siapkan di level yang elit tadi. Dalam artian bahwa level yang punya potensi untuk dapat meraih medali. Benar sekali. Sudah dipersiapkan secara matang sekali. Kan? Ya. Kebetulan juga saya dulu pernah mencoba menjadi atlet. Memang kalau mau di event itu, di TC selama 6 bulan atau minimal 1 tahun sebelumnya memang benar dipersiapkan seperti itu. Ya. Nah, Rama, terkait hal yang tadi, bagaimana dengan dukungan-dukungan dari orang-orang dekat atau maupun pihak KONI ataupun pemerintah tadi? Anggapannya sebagai seperti apa? Atletnya. Iya, sebagai atlet. Saya sebagai atlet kan hanya bisa latihan dari pihak KONI-nya. Memberikan dukungan seperti TC, jadi kewajiban saya sebagai atlet latihan. Menjalani TC-nya itu tersebut. Karena itu sebagai tanggung jawab saya sebagai atlet. Tanggung jawab ya. Oke, nah Bang, bagaimana dukungan dari pihak swasta terkait untuk perkembangan atlet yang ada di Babel? Ya,
Ini menjadi masih menjadi kendala di kita. Pertama, terbatasnya swasta di Bangka Belitung. Benar sekali. Ya, terbatas swasta di Bangka Belitung. Kemudian kondisi, kalau dulu kita berharap dengan perusahaan-perusahaan timah, karena timah kan sudah banyak kondisi kolaps sekarang. Kita lagi mencoba juga, kita tidak bisa maksimal juga. Karena yang pertama, cabang atlet ini bawa poinnya adalah cabang amatir. Cabang amatir. Cabang amatir, bukan profesional. Jadi cabang amatir ini nilai jualnya kalau segi promosi kan kurang. Iya ya, kan? Benar. Dia kurang. Jadi cabang ini memang butuh, kata orang, rasa kedermawan lah. Apabila orang menyumbang itu ya. Bukan bicara take and give. Bukan bicara ada untung ada rugi gitu kan. Jadi kalau jadi intinya ini kita masih membutuhkan tadi kedermawan para pihak-pihak swasta yang di Bangka Belitung menyisihkan. Memang kondisinya saya juga tidak memaksa, bisa memaksa karena kondisi perusahaan-perusahaan swasta di kita. Benar sekali. Jujur saja sekarang berapa sih yang ada yang level perusahaan besar? Paling kita bisa bantuan ala kadar, tapi kita mencobalah menggugah mereka untuk bisa misalnya satu perusahaan megang dua cabang, dua atlet, dua misalnya atlet. Kan bisa ramah dibantu mereka tiap bulan 5 juta gitu kan. Sampai setahun misalnya satu perusahaan satu misalnya satu atlet. Kita lagi mencoba itu, kita lagi bikin program itu semacam Bapak Angkat, bukan percabor, kita percabor. Fokusnya kepada atlet nantinya, anggapannya anaknya gitu kan. Jadi nanti ada program kemitraan seperti itu, ada juga kita berharap misalnya Rama misalnya jadi brand ambassador apa gitu misalnya kan ya, bisa. Sehingga bisa mendapat juga value buat dia. Itu rencana kita mencoba tadi dengan perusahaan-perusahaan swasta, kita lagi menyiapkan proposal untuk mereka bisa menjadi tadi brand ambassadornya atau apa, misalnya PT Timah gitu ya, kita punya atlet misalnya Robby Sianturi gitu kan, di brand ambassador PT Timah gitu kan, sebagai Timah nggak butuh untuk jualan tapi minimal untuk pencitraan bahwa ini binaan dari PT Timah. Jadi itu yang kita harapkan. Memang itu memang menjadi kendala berarti di kita, tapi sebenarnya bukan di bubble saja, di mana-mana yang namanya olahraga amatir itu agak berat untuk pembinaan. Agak berat. Hanya butuh kedermawanan, apalagi misalnya cabang atletik ya, namanya. Cabang atletik ini susah. Orang enggak ada yang nonton misalnya kan. Jadi kita mau menerapkan yang namanya sport bisnis itu agak berat, sport industri itu kan. Iya, benar. Itu berat di cabang amatir. Ini hanya bisa di cabang-cabang yang penuh penonton, profesional, kita berharap dari artis segala macam. Benar sekali. Jadi memang kondisinya dari pihak swasta hanya kedermawan yang bisa membuat mereka tergugah gitu kan. Kalau bicara tadi take and give, dapat apa kita berikan, kita tidak bisa memberikan seperti itu. Nah Bang, bagaimana kalau untuk pengembangan atlet di usia dini? Ya, jadi kalau usia dini sebenarnya begini, di pembinaan olahraga ini kan ada piramida. Piramidanya kan namanya permasalahan pendidikan paling bawah. Ini sebenarnya tanggung jawab di level keluarga dan level sekolah. Makanya di sekolah itu ada kegiatan-kegiatan guru olahraga itu bisa menjadi merangkap sebagai talent scouting. Talent scouting. Iya, jadi makanya ada event-event sekolah. Guru olahraga itu akan bisa melihat. Nanti setelah itu baru dibina di level sekolah, klub. Baru masuk ke klub. Di klub-klub ya, itulah. Juga bisa merekomendasikan nanti. Iya, ya, jadi peran klub di mana-mana levelnya klub. Jadi klub inilah komunitas membuat itu. Nanti juga dikolaborasi dengan pihak sekolah, dengan event-event O2SN, Popda. Pada saat itulah kita bisa melihat ada enggak bibit-bibit atlet yang bisa dinaikkan menjadi atlet-atlet yang kira-kira bisa berprestasi di level lebih tinggi. Iya, benar sekali. Nah Bang, mungkin ada beberapa yang mau disampaikan terkait closing statement kita pada malam ini. Jadi pertama saya berharap kepada para atlet, tentu saja memang kondisi ini kondisi yang memberat bagi kita semua di semua sektor, tapi bukan berarti kita harus
putus asa. Bahwa ada kata pepatah, pelaut hebat itu apabila dihantam ombak yang besar baru hebat. Dan siapa yang bisa berangkat daripada kondisi terpuruk menjadi itu adalah juara. Jadi memang kondisi ini keluar dari normal, tapi tolong dukung kepada para atlet untuk tetap semangat, dan kepada semua masyarakat juga mohon dukungan dengan kondisi ini, tetap support atlet walaupun dengan hal-hal yang positif. Dan kami juga berharap mudah-mudahan ada yang mendengar di sini, pihak swasta terduga tadi, untuk melihat kondisi atlet kita memang dengan kondisi keuangan yang terbatas segala macam, mudah-mudahan bisa ikut andil untuk dapat membantu pembinaan olahraga Bangka Belitung sehingga bisa membawa nama harkat martabat Bangka Belitung di level nasional. Amin, amin. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Anu Bang Rama, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini dulu segmen kita pada malam ini. Nah, saksikan terus di segmen berikutnya Wobble akan kedatangan tamu yakni Ibu Rina Tarol. Nah, nantikan itu dan tetap di Wobble Speak Up. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Selamat, terima kasih.